Yo Wanda Bergidaw, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara barbar solo versus squad di rank master bintang 1 cuy. Nah di sini kita mencapai master bintang 1 berkat solo versus squad ya. Jadi kita setiap hari solo versus squad di lab cuy, dan akhirnya kita master bintang 1 cuy ya. Oke, jangan lupa kalian nonton tiap hari live jam 7 pagi dan jam setengah 1 siang cuy. Oke, jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu, loncengnya lain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Di sini kita ambil video dari live ya, jadi agak sedikit kurang bagus untuk kualitasnya, tapi yang penting penjelasannya cuy. Nah di sini kenapa saya tidak langsung turun cuy? Di sini saya menunggu musuh yang lagi nembak ataupun yang nembak dari belakang tadi cuy, itu menunggu dia reload, jadi pelurunya habis, baru ketika habis saya langsung turun dan serang balik cuy. Nah di sini karena ketika mobil itu rusak atau turun dari mobil cuy, itu sulit banget buat pasang blue wall, jadi saya langsung mengaktifkan chrono cuy agar kita terhindar dari damage musuh di dua arah cuy. Nah di sini ketika peluru shotgun kalian reload cuy, kalian jangan reload dulu karena ketika reload otomatis krononya itu bisa ditembak dan rusak cuy. Jadi kalian bisa gunakan senjata kedua kalian untuk melanjutkan menembak si musuh yang di depan. Nah ketika musuh knock, kalian langsung berpindah aim untuk ke musuh yang satunya cuy. Dan di sini juga ada motor ataupun ada yang pakai misa cuy di sebelah kanan. Jadi kalian bisa bergerak sambil menembak cuy. Nah, karena di sini musuhnya kenok, jadi otomatis kenok 2. Tadi yang pakai misa otomatis dia turun cuy. Karena melihat musuhnya atau temannya itu kenok, otomatis dia turun cuy. Nah, di sini kalian agak tarik mundur untuk memasang glue wall dan pasnya untuk berlindung guys. Karena di situ musuh yang dimisa itu mengaktifkan krono, otomatis tidak ada krono buat dia cuy. Dan dia berada di balik duel karena ada temannya yang kenok, otomatis dia repep cuy. Jadi di sini saya langsung ngeras karena ketika kalian telat otomatis akan kalah. Nah guys, karena di sini saya menggunakan MP5 dan SG2 saya itu yang namanya reload. Di sini saya agak melebar ke kanan agar ketika musuh menggunakan shotgun itu tidak efektif, dan ketika kita menggunakan MP5 itu efektif guys. Nah ketika sudah tahu posisi musuh di balik blue wall, kalian jump shoot lalu arahkan ke kiri cuy. Ketika aimnya sudah mau mendekat ke musuh, baru kalian tembak dan seret ke atas ataupun drag shoot. Nah jika di posisi ini cuy, kalian dikeroyok di bagian manapun, di arah manapun, hal yang kalian lakukan terlebih dahulu yaitu memastikan yang di belakang itu kalah terlebih dahulu cuy. Nah di sini musuh menggunakan krono, kita bisa manfaatin cuy. Biasanya musuh itu nafsu karena dia menang posisi ataupun menang jumlah cuy. Jadi kita bisa memanfaatkan krono atau masuk ke dalam krono si musuhnya guys. Nah di situ musuhnya itu di patahan cuy, otomatis dia ketika ke belakang itu tidak terlihat ataupun tidak bisa ditembak oleh kita cuy. Jadi kalau ngeras kita bisa di sandwich oleh yang di belakang. Jadi kita usahakan yang di belakang dulu abis baru ke depan cuy. Nah karena di sini musuhnya sudah kenok yang di belakang, kita langsung aja untuk ngeras ke depannya cuy. Jadi usahakan ketika ngeras itu kalian lebih baik mengutamakan yang di belakang kalian daripada yang di depan cuy. Karena ketika kalian ngeras ke depan, otomatis kalian itu bisa jadi di sandwich.
Jadi di Master Bintang 1 ini guys, musuhnya itu keroyokan, dan sebisa mungkin kalian bisa memanfaatkan situasi dan kondisi bagaimanapun. Nah di sini ya guys ya, ketika kita ngeras ke depan cuy, ada musuh di depan itu cuy, kita itu memerlukan blue wall yang sangat banyak. Itu pun kalau musuhnya tidak menembak secara bersamaan. Kalau secara bersamaan itu auto kalah cuy. Jadi kalian bisa gunain launchpad ini untuk ngeras cuy, ataupun untuk setup ke bagian atas rumah cuy. Nah ketika kalian sudah berada di atas cuy, kalian culik satu per satu ya cuy. Jadi jangan sekaligus dua cuy, karena agak sulit, musuhnya bisa ke jendela. Karena di sini musuh yang di situ lagi medkit, otomatis kita gampang untuk menembak cuy, daripada musuh yang bergerak. Jadi ketika musuh yang ada yang diam, kalian usahakan tembak dan langsung end cuy. Nah di sini musuh sudah mengetahui posisi guys. Gimana caranya? Ketika kalian sudah diketahui, kalian santai dulu, jangan langsung turun cuy, karena kita tidak tahu keberadaan musuh yang lainnya. Tahu-tahu di situ ada 3 orang cuy, jadi kita tunggu dulu. Ketika sudah infonya sudah jelas musuhnya di situ, baru kita turun ya. Nah, ketika turun juga kalian memastikan musuh yang berada di atas tadi itu tidak ada cuy. Nah tadi musuh yang di atas cuy, yang mundar mandir itu udah ke bawah guys. Otomatis di atas tidak ada musuh. Jadi kita jangan langsung turun ke depan ini, ke depan jendela. Jadi kita cari tempat turun yang tidak diketahui, dan usahakan ketika kalian turun tidak ditembak oleh musuh. Nah ketika musuh mau ngeras ke kita cuy, usahakan kalian itu menembak. Jangan berikan musuh itu rasnya ke depan secara semena-mena cuy, ataupun secara leluasa. Kalian bisa hentikan dengan tembakan kalian, lebih baik bisa kenok ataupun ya minimalnya mencicil dia cuy. Walaupun musuh sisa satu, kalian respect aja cuy, jangan langsung ras. Walaupun ya kalian tahu dia satu cuy, mungkin dia ke bawah ataupun ngegocek ataupun dia jago, itu kita tidak tahu guys ya. Usahakan respect ke musuh itu sangat penting ya cuy, ketika di rank master bintang 1. Nah guys, di sini ketika saya pasang blue wall ke depan, ada celah di bagian sebelah samping kanan cuy. Kalau kita diam di situ, musuhnya bisa langsung jump shoot. Jadi kita langsung memastikan untuk keluar dari blue wall ini cuy. Dan kalian bisa tarik mundur ke bagian obstacle yang ada di belakang, agar si musuh tidak bisa menembak kita cuy. Nah di sini ada musuh lagi di samping kiri cuy. Otomatis ketika ke kiri kita bisa ditembak. Jadi kita diharuskan untuk mengalahkan musuh yang di sebelah kanan sebelum musuh yang di kiri itu menembak kita ataupun mensandwich kita. Nah di sini karena posisi tempatnya sangat sempit cuy, dan juga musuh menggunakan krono, lebih baik kalian gunakan sabit ini untuk mengalahkan musuh cuy. Nah guys, di sini penggunaan sabit itu ketika di tempat yang sempit ataupun musuhnya menggunakan krono. Kalau misalkan tempatnya terbuka ataupun blue wall-nya pecah, lebih baik kalian gunain senjata kalian untuk menembak musuh. Kalau kalian mendekati musuh, otomatis kalian bisa ditembak oleh musuh tersebut guys. Nah itu dia guys ya, tips dan trik cara barbar di rank master bintang 1 cuy. Menurut kalian gimana? Kita bikin tips dan trik apa lagi? Ataupun challenge apa lagi? Kalian komen di bawah ya cuy. Saya Agus Siregar, cabut dulu.